Politeknik POS Indonesia adalah institusi pendidikan tinggi vokasi yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Bakti POS Indonesia tahun 2001 di bawah naungan PT POS Indonesia Persero. Saat ini Politeknik POS Indonesia memiliki program studi D3 Logistik Bisnis, Manajemen Informatika, Teknik Informatika, Akuntan. Politeknik POS Indonesia merupakan perguruan tinggi vokasional pertama di Indonesia yang mengembangkan program studi logistik bisnis. Sementara itu, STEAMLOG atau Sekolah Tinggi Manajemen Logistik adalah perguruan tinggi strata 1 atau S1 pertama dan satu-satunya di Indonesia yang fokus pada keilmuan logistik dan supply chain. Baik untuk perusahaan logistik, manufaktur maupun perusahaan services. Saat ini kami memiliki 70 dosen tetap, dosen yang berpendidikan doktor S3 luar negeri 3 orang dan dalam negeri 5 orang. Magister S2 dalam negeri 60 orang dan luar negeri 2 orang. Politeknik POS Indonesia dan STEAMLOG juga didukung oleh sekitar 71 orang dosen luar biasa dari praktisi